Apakah Bapak benar mengambil dana Jaspro 2016, 17, 18? Saya sempat menerima, sempat menerima, tapi saya koreksi kembali. Tentu Bapak kan paham tentang tugas dan fungsi dewas, ya Pak, tentang fungsi dan dewas, Pak. Apa saja fungsi dan dewas itu, atau apalagi Bapak sebagai ketua. Artinya semua apa yang terjadi di PDAM atau Perumda itu adalah harus ada daripada pengawasan Bapak, termasuk keuangan, termasuk pelayanan, termasuk daripada standar atau SDM yang ada di situ, Pak, SOP operasionalnya itu termasuk situ. Nah, ketika Bapak, ya ini tanya, ketika Bapak, apakah Bapak merasa mengawasi tentang Jaspro ini? Tentang Jaspro, Bapak mengawasi tentang Jaspro. Karena Bapak Jaspro kan kita paham, Pak, jasa produksi, ada jasa orang yang pernah bertugas. Atau berdirektur mengatakan bahwa Jaspro ini mirip-mirip dengan artinya bonus. Artinya bonus orang yang pernah melakukan tugas. Kalau dalam dunia olahraga, yang bertanding, Pak. Gitu ya, itu Jaspro, bonus atau jasa persis. Ketika direktur atau pengawas lain untuk membagi Jaspro itu, yang bukan haknya Bapak yang di waktu itu, artinya Bapak dapatkan, apa Bapak awasi? Apa Bapak awasi itu? Bahwa, loh, jangan. Ini bukan hak saya. Terkait Jaspro ini, panjang juga ceritanya. Yang menghitung, yang mengkomunikasikan dengan saya, kan ada teman saya dua orang. Pak Rusli dan Haji Ramlan. Ya, saya ikut aja karena saya orang baru, kan. Ya, mereka menghitungkan untuk yang ini sekian, untuk saya oke aja, silakan aja asal ketentuan itu aja sih. Tentu Bapak mempertanyakan. Sudah judulnya Jaspro, jasa produksi. Ini ada kehak saya buat saya. Kedua, tentang pembagian Jaspro mekanismenya itu Bapak kan itu harus tahu. Mekanismenya aja gue baru tahu, harus pembagian harus tahu, apalagi keperuntukannya, Pak. Apalagi keperuntukannya, mekanisme second persen 70 dengan 30. Nah, 30 untuk hal yang pengawas, untuk 70 untuk perada. Tentu juga ada pembagian dari situ, Pak. Bapak harus kontrol semua nanti itu. Ini berbicara nanti ke depan, Pak. Ini ke depan lagi, karena Bapak tunggal. Sekarang Bapak tunggal pengawas, tidak ada lagi hal lain yang bisa mendamping Bapak, teman yang lain, pengawas 1-2 tidak ada lagi mendamping Bapak. Itu pertanyaan, Pak. Jadi mekanisme tentang pembagian Jaspro itu harus tahu. Ini pertanyaan yang seperti di RDP, Pak. Cuman ini saya harus ulangin karena ini berkaitan dengan rekomendasi pansus, Pak, ya. Apakah Bapak benar mengambil dana Jaspro 2016, 17, 18? Saya sempat menerima, sempat menerima, tapi saya koreksi kembali. Terima, Pak, ya, intinya, ya? Ya, baik. Tapi saya sudah koreksi kembali. Koreksi dalam hal apa, Pak? Saya akhirnya mendiskusikan, kalau memang bukan hak saya kembalikan. Tapi masih posisi ada sama Bapak sekarang? Tidak ya? Baik.
Saya lanjut lagi, Pak. Apakah Bapak telah menerima JASPRO tahun 2019, tahun 2020? Belum. Ada dikatakan bahwa peraturan-peraturan itu, Pak, peraturan direktur tahun 2020, berarti 75% dana tadi didapatkan dari unsur gaji direktur setahun. Apakah Dewan Pengawas Mantan Desa pernah mengawasi bahwa dana representatif menurut keterangan direktur dia pergunakan untuk kepada keluarga, ya, keluarga yang meninggal. Keluarga yang meninggal. Artinya ada keluarga saya yang meninggal di Sulawesi. Dia memohon kepada direktur memperlukan dana representatif. Dan direktur ngasih tanpa SPJ. Itu boleh enggak? Itu sebenarnya tidak sesuai untuk peruntukannya sebenarnya. Dana representatif itu adalah dana penunjang kegiatan direksi dalam hal mungkin ada ya kegiatan mendadak sifatnya insidentil, ada tamu ataupun kegiatan yang tiba-tiba memang tidak terjadwal, tiba-tiba kita melakukan kegiatan, nah itu mungkin bisa sepanjang itu memang disampaikan. Selama ini tidak pernah disampaikan ada kegiatan yang menggunakan dari dana representatif itu. Artinya tidak boleh ya, di luar daripada ketentuan-ketentuan itu ya, karena memang tidak boleh, di dalam PP54 tidak boleh lagi ada dana representatif untuk direksi.